Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mimin Awi. Semoga puasa kalian hari ini lancar-lancar saja ya. Sorry ya kalau Mimin rada batuk. Dari kemarin belum sembuh-sembuh soalnya. Karena telah gagal menemukan Feng Yao meski memiliki komando atas pasukan yang sangat besar, kakek Feng Yao pun meminta agar paman kedua menyerahkan token Feather Guardian. Hal ini membuat Feng Yue sangat kesal. Meskipun dia terlihat ingin mengemukakan pendapatnya, namun ayahnya malah memintanya untuk diam, guys. Setelah mendapatkan token Feather Guardian dari tangan paman kedua, kakek pun menyerahkan token tersebut kepada Feng Yao. Tentu saja, hal ini membuat Feng Yao sangat terkejut, guys. Karena dengan token Feather Guardian, Feng Yao akan mendapatkan perlindungan dari Feather Guardian. Selain itu, Feather Guardian juga hanya akan menuruti perintah dari Feng Yao. Hal ini membuat Feng Xingyue menunjukkan ekspresi ketidaksukaan di wajahnya. Di kediamannya, Feng Yu Xingyue meluapkan semua amarahnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, guys. Kedua pelayannya berkata kalau mereka telah membuang mayat Feng Yao ke Danau Naga Hitam dengan tangan mereka sendiri. Bahkan jika kedua orang tersebut berbohong, dengan luka parah yang sebelumnya dideritanya, mustahil bagi Feng Yao bisa sembuh total hanya dalam 7 hari, guys. Paman kedua pun berpikir kalau Feng Yao mendapatkan bantuan dari seorang ahli. Untuk itu, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki hal ini. Feng Xingyue sangat kesal karena Feng Yao berhasil selamat. Belum lagi, sekarang dia memiliki token Feather Guardian di tangannya.
Bye.